Assalamualaikum, nama saya Huzalan bin Hussein, berasal dari Rauh Pahang. Pada pandangan anda, ada sesuatu yang pelik tak pada diri saya? Cuba tengok dekat mata saya. Cuba tengok dekat kening saya. Cuba tengok atas bibir saya. Cuba tengok bawah dagu saya. Ada sesuatu yang pelik tak? Anda ingat saya sengaja cukur segala kening bulu atas badan saya ini? Tidak. Sebenarnya ini adalah penyakit genetik yang orang ramai tidak ketahui selama ini. Penyakit ini menyebabkan saya keguguran rambut dan kehilangan bulu 100%. Kisah cerita saya ini bermula daripada umur saya 12 tahun. Saya seperti biasa kanak-kanak normal yang lain, tapi tiba-tiba terjadi kejadian yang pelik terhadap diri saya. Kisah pelik ni terjadi bila saya bangun tidur pada waktu pagi. Tiba-tiba saya dapati rambut penuh di atas bantal. Saya pun berasa hairan, terkejut. Saya dapati ada tumbukan kecil di atas kepala saya, hanya satu saja. Saya beritahu kedua orang tua saya. Orang tua saya pun berasa hairan dan pelik dan mula berasa panik. Keesokan harinya lagi rambut saya gugur atas bantal saya lagi. Hari demi hari tumpukan di kepala saya semakin membesar. Orang tua saya kemudian bawa saya ke klinik yang berdekatan untuk mengetahui apa punca penyakit ini. Tapi doktor pun tak tahu apa punca dia. Doktor mengatakan ia adalah normal. Tapi hari demi hari rambut saya semakin botak. Dengan waktu sama kening saya pun dengan sendirinya jatuh sendiri. Dengan bulu mata pun jatuh sendiri. Kuih sikit pun dah jatuh. Akhirnya kedua orang tua saya mengambil keputusan bawa ke pakar di Hospital Besar Kuala Lumpur. Di sana doktor pakar membuat periksaan yang terperinci. Habis satu badan mereka periksa melalui scan. Tapi tak ada jawapan. Kesihatan saya normal. Pada mulanya ingatkan ini adalah penyakit yang bahaya seperti kanser, leukemia. Tapi doktor kata semua normal. Tak ada penyakit yang bahaya. Doktor hanya bagi krim dan ubat-ubat dan makan. Tapi rambut still yang sama, still gugur. Bermulakan tepukan kecil di kepala saya. Hari demi hari, habis satu badan saya tak ada bulu. Saya fikir lagi, apa masalah saya? Merata doktor pun saya dah pergi. Tapi tak ada jawapan. Saya cuba ikhtiar cara kampung pula. Saya ada yang cadangkan saya pergi cari akar sabui dalam hutan. Saya jumpa akar tu. Saya sapu kan pada rambut saya pun tak ada hasil. Saya cuba minyak zaitun. Saya cuba minyak kelapa pun tak ada hasil. Segala ikhtiar yang saya usahakan selama 2-3 tahun, akhirnya saya putus asa. Saya reda dengan apa yang terjadi. Walaupun di sekolah saya selalu digelarkan botak. Pada mulanya ramai yang mengejek-ngejek. Tapi lama-lama dah jadi satu kebiasaan kepada diri saya. Saya menganggap ini perkara normal kepada diri saya. Pada satu ketika saya pun merasa seperti tersisih daripada kalangan kawan-kawan. Tapi saya mengambil pendekatan untuk bersama-sama mereka.
Walaupun terjadi perkara ini di atas diri saya, alhamdulillah keluarga-keluarga dan rakan-rakan menerima saya dengan seadanya. Dan saya tidak rasa tersisih di kalangan mereka. Tapi pada pandangan orang luar, mungkin ia rasa pelik. Saya perasan, tapi saya cuba abaikan. Saya memahami, walaupun saya di tempat mereka, saya pun akan membuat demikian. Benda yang pelik, mesti orang ingin tahu. 6 tahun yang lepas, saya berjumpa Dr. Pakar di Shah Alam untuk membuat pemeriksaan lanjut tentang diri saya. Hasil daripada pemeriksaan beliau, saya disahkan mengalami penyakit genetik yang bernama alopecia universalis. Setelah saya mengetahui keputusan doktor mengatakan rambut saya tidak akan tumbuh, saya reda dengan apa yang terjadi. Saya tetap akan teruskan kehidupan saya seperti biasa bersama isteri saya yang tercinta. Alhamdulillah, isteri saya menerima saya dengan seadanya dan kami hidup bahagia seperti pasangan lain dan juga berkongsi hobi yang sama, iaitu membela kucing. Walaupun serba kekurangan pada diri saya, saya gembira dengan kehidupan pada hari ini. Ditambah pula saya berasa amat bertuah kerana saya bersama isteri saya berjaya mencapai impian kami untuk membuka sebuah kedai menjual makanan kucing dan hotel kucing.